Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan press release kasus penipuan emas palsu yang dilakukan oleh 6 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Awal mulanya, korban EM warga Surabaya berkenalan dengan pelaku melalui mediator EY. Dalam perkenalan tersebut, korban hendak membeli emas dari pelaku dengan harga yang murah. Karena transaksi pertama menggunakan emas asli, maka korban tertarik hingga akhirnya memesan 3 kg dengan harga total 1,5 miliar rupiah dan ternyata barang 3 kg tersebut adalah palsu. Melalui kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketujuh pelaku yang berhasil diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat yaitu AK, JS, RA, JN, IB, FL, dan EK. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dalam kasus penipuan yang ancaman hukumannya 4 tahun. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.